Malam tadi bertempat di Nasmoko Purwokerto, Nasmoko adakan launching New Yaris. New Yaris terlihat sangat berbeda dengan Yaris sebelumnya. Perbedaan terlihat jelas pada bentuk grill depan dan belakang. Selain itu, New Yaris memiliki 7 airbag, di mana ketujuh airbag ini merupakan inovasi terdepan di kelasnya. Dengan facelift kali ini, New Yaris berubah menjadi lebih sporty dan stylish. New Yaris ini memiliki 3 tipe, yaitu E, G, dan TRD Sportivo, di mana pada setiap kelasnya tersedia varian manual dan matic. Untuk harga sendiri, Nasmoko membanderol New Yaris ini mulai dari 245 juta untuk tipe terendah dan 288 juta untuk tipe tertinggi. Untuk New Yaris ya, ini desainnya dibuat lebih emosional desain ya, jadi lebih ke arah eksterior interior ya. Kemudian mengutamakan keselamatan, di situ ada 7 airbag yang sangat sekali melindungi di penumpang di maupun pengemudi di dalam mobil tersebut. Ya, jadi desainnya New Yaris ini lebih sporty dan stylish ya. Kemudian untuk harga sendiri ya, di sini kita mulai dari harga 245.300.000 rupiah yang terendah, sampai yang tertinggi itu 288.100.000 rupiah. Ya, kemudian untuk variannya ya, kita ada 3 varian. Di sini ada tipe TRD Sportivo, kemudian tipe G, tipe E, kemudian semuanya ada yang manual maupun otomatis. Harga yang sendiri di sini tidak ada perubahan sebetulnya. Anggota komunitas Yaris, Jeva, mengatakan dari segi desain, New Yaris terlihat lebih bagus. Grill depan dan head unitnya terlihat modern. Bentuk belakang terlihat lebih bagus, futuristik, eye-catching, dan bagasinya lebih luas. Mengomentari All New Yaris yang sekarang, saya melihat dari segi desain eksteriornya jauh lebih bagus daripada varian sebelumnya. Menurut aku dari grill depannya mas, itu grill depannya, kemudian dari interior, head unit, kemudian ke panel AC, itu semua nyambung, ya kan? Ini terlihat sangat modern untuk yang kali ini. Kemudian untuk bentuk belakangnya, bentuk grill belakang, lampu stop lamp belakangnya, itu menurut saya lebih bagus, lebih futuristik, ya kan? Lebih mencolok gitu. Jadi eye-catching, kalau kita misalnya melihat di jalan, kita udah bisa memastikan itu adalah mobil Yaris. Dalam launching New Yaris, Nasmoko Purwokerto bagikan Samsung S8 untuk seluruh pelanggan yang memesan New Yaris pada malam itu. Dari Purwokerto Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV, mewartakan.